to Yomski's Diary. Some of the women she says like, oh my god, they are couple's goals. But wow, they want each other's souls. Everyone's saying it's a sin, but it is not what it seems. You're the one my missus tried. It doesn't matter, we gonna be jadi hari ini kita mau bermain dengan sound effect ada kucing. Anyway, hari ini kita mau bikin our types of hugs. Pertama apa? Sweet dulu. Sweet dulu. Satu, dua, tiga. Tiga. Yaudah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yeay, kamu duluan. Ya, yang menang duluan. Gak lah dong, kamu menang milih. Kok aku yang menang, aku yang... Benem. Benem. Oh gitu sih, cara ngomong benem ya. Ntar aku mau bikin nasi pisangnya. I am... Benem. Gitu sih. Oke, sekarang pelukan PDKT. Ya, oke, ceritain lagi di mana nih? Ceritain kita lagi di mana? Bioskop. Oh, bioskop. Berarti... Bioskop? Ini kuda, naik kuda. berarti gini, di bioskop. Kan duduk kayak gini. Enggak, gini santuy aja. Oh, iya. Santuy ya kan. Pelukan ya, pelukan. Itu sendaran. Belum. Kan pertama gini dulu kan. Enggak mungkin enggak gini ya kan, PDKT. PDKT emang udah kayak gitu ya? Ini masa? Enggak, kamu mah diem dong. Diem. Masa gitu sih? Ini kan bukan gaya aku pas PDKT. Oke. Ini mah emang enggak. Kan tadi lagi ngeliat kan. Kan saya lagi boring gitu kan, lagi boring. Itu. Oh, manja-manja menggoda gitu ya. Kayak gue masih PDKT, gue mau ngelempar badan nih ke lu ambil semuanya apa enggak gitu. Iya, boleh deh. Yaudah, sekarang aku berarti kalau pas PDKT nih. Jadi ya, kamu di mana? Di mobil. Gak bisa, jangan di mobil. Di bioskop deh, anggap lagi di bioskop. Yaudah, di bioskop lagi nih. Di bioskop. Cika, wuuu, itu keren aja. Gitu sih, aku gak mungkin dia lanjut sih. Aku kayak, oke, okay. Kalau aku jadi ceweknya nih ya, yang sama kamu pasti bioskop. Untung kan kita kalau PDKT di bioskop. Aku ke toilet bentar ya. Kenapa? Terus balik lagi. Kenapa? Ya aku pengen lebih gini. Romantis dong. Kan bisa gini. Bisa grepeng gitu. Oh kan kayak, kan pelukan. Kayak bareng-bareng. Udah. Pelukan kedua. Iya, apa sih? Oh, pelukan gimana pelukannya? Kalau misalnya kamu lagi PDKT nih, tapi kamu mau cabut gitu sih. Mau cabut? Ya kamu mau tinggalin gitu sih. Jadi aku yang kayak tapi... aku yang ceritanya aku yang deketin kamu nih. Oh, kayak mau dengan terus gitu. Terus kamunya enggak mau gitu. Kamunya kayak gimana ngerespon pelukan itu? Terus kamu memberi dia tangan? Kamu kan mau cabut! Oh iya, lupa. Anjing. Mukanya lagu banget anjing. Itu yang kedua ya, kamu gimana? Ya, kalau aku, berarti kamu yang ngedeketin aku gitu. Iya kan? Berarti kamu ya. Yang mau meluk aku dong. Iya. Ya, ya. Tenet. Ayo, pelukan pas saat mabok. Pas saat mabok, asik. Pelan-pelan dong, jangan langsung ngegas. Enggak, kita kan udah mabok sih, ini ketiga nih ya. Kamu dari PDKT jadi kamu udah mabok gitu anjing. Gak apa-apa, aku bumbu kita. Ya Tuhan agresif. Kamu coba ya di tiup telinganya. Geli kan? Nyanyi. Geli. Aduh.
malah mabok. Ayo, lurus jalannya, lurus yuk jalannya gitu sekarang. Itu ngambil kesempatan atau gimana sih sayang? Enggak tahu ngambil kesempatan sayang. Oh capek ya? Gimana nih mini bongor ini? Dia boleh bongor orang gitu, kalau misalkan udah tindakan baru beda dia. Enggak. Tadi ketiga, sekarang pelukan keempat. Apaan ya? Kamu lupa sih itu sayang? Empat pas pacaran satu bulan. Pacaran satu bulan. Ini kenapa ya jika tuh kecoh nggak ada foreplay-nya? Enggak sayang, karena apa? Dengar ada. Kalau udah satu bulan mati lampu ya nonton Netflix dong. Kamu tuh ngapain mau ngeos-ngeos sih? Orang mau kado? Kenapa sih? Gak apa-apa dong. Ya bener sih, aku juga kayak gini. Diam, aku kan giliran aku ini sekarang. Ya kamu ngapain? Ya lampunya gak usah terang, aku gini. Iya bentarnya keluar sini, aku masukin. Aku liat kamu, kamu kayak gitu? Enggak tahu. Enggak tahu aku. Ya gimana kalau kamu? Satu bulan kayaknya kita masih gini deh sih. Masih kayak nonton bareng gitu. Begini sih masih gemoy gitu sih. Ya enggak gitu anjang. Kaku. Kamu ini kayak gini. Gitu. Iya. Terus kalo, tinggal 3 bulan. Kalau udah tapi kalau kita nggak awkward di sini setelah terpisah 3 bulan ya nggak ngobrol dan nggak bertemu ceng kalau udah 2 tahun gitu 2 tahun jangan ntar dulu dong kelima pelukan pelukan ala Chika. Oke, apa aku sukanya pelukan juga. Kamu pelukannya harus kita kamu pilih. Bukan ala Chika. Gitu. Ya. Ya, coba aja. Coba misalkan kamu yang gini aku ya, bisa gini. Gini aku. Tuh ini Chika kayak gitu. Iya ini Chika banget. Iya. Iya ini. Kalau ini. Kamu sekalinya kayak gini, Ini aku tuh kayak laki tau gak sih? Aduh. Gitu kan sayang? Iya, emang kamu dajal sih. Enak sayang. Dan enaknya tuh kalau Yumi berisik ya. Biasanya kalau misalnya biar Yumi gak bisa lagi. Coba kamu ngomong sayang. Apa? Nah, diam di situ. Tapi itu beneran kejadian. Itu sering terjadi, jebrak gitu. Enak sendiri gitu. Ya udah akhirnya kamu gimana ala kamu? Karena ala Yumi. Lalu kan ala Yumi. Oh, aku tahu. Kamu main HP cek sana. Masuk sana sih, kamu harus main HP. Jangan masuk sini, mau kamu kan main HP biasanya pinggir atau ke samping gitu. Ini, ya. Iya, jadi nggak boleh duduk ngomong sih. Jadi nggak. Ayo. Guys, kalian udah beli belum nih kaos? Aku sayang banget sama kamu. Kamu tahu kan? Itu kan pokoknya kalau kaos itu tentang quotes-quotes yang biasa kita pakai sehari-hari gitu ya kata-katanya gitu ya. Ya, kalau misalkan aku sayang banget sama kamu. Kamu tahu kan? Ya. Ini berarti quotes-nya Yumi. Ini kaki aku biru, jadinya aku suka sama kamu. Iya. Kalau misalkan Budi, Budi itu Yumski. Yumski. Gak ada yang tahu Yumski itu apa, tapi Yumski. Kalau kalian yang sering subscribe di sini, berarti kalian tahu. Anyway, comment, like, and share dulu, please. Comment, like, and share. Sambil kalian nunggu kita melanjutkan lagi video ini, kalian komen-komen dulu di bawah, share, like. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, ya kan? Sambil kita nunggu jika no icons. Oke, sekarang keenam. Kalau pelukan yang abis berantem ala Chika. Ini Yumi. Sini. Gitu.
Kalau Yumi biasa gimana sih? Aku yang datang biasanya kalau suka gini-gini aja. Ya kan? Dasar kalau kamu tuh tetap harus gue yang kesana gitu. Gak bisa dia nyamperin tuh. Masku sih masku. Ya. Jadi kalau lagi berantem maunya disamperin aja terus. Lagi bibir. Bibir lihat sini. Ketujuh apa? Ketujuh kalau misalkan pelukan rasa sangit. Aduh aku udah tahu. Gitu sih, bukan. Kamu mau kemana? Saya itu ngomong saya. Ya, aku ngomong dulu, aku tuh ngomong dulu. Saya, Mindy, aku tuh jangan gitu. Diam saya, aku lagi. Gak bisa, go. Ayo sih kita lanjutkan dulu videonya ntar ya. Aduh. Ya, aku gitulah guys. Jadi tuh kayak aku kemarin mimpi basah loh. Ya. Kalau kamu? Apa? Kalau aku sange? Iya. Nyamping sih kamu nya biar kelihatan nyamping. Kamu mah itu langsung bercanda. Bercanda. Kok bercanda? Yang tuh kalau bisa nih kan Yumi jijai bajai mecak remo ini kita ya kedengaran di gambar kamar dan cuy ini ada serius ini bisa gitu doang pipin cium grepe ya biar mana ya masuk lagi. Tumpah sih ya Kelapan ya sekarang? Kelaparan. Pelukan pas kelaparan ala Cika. Kelapan ya, pas 10 sih. Kamu ada soalnya kalau kelaparan tuh ada. Ada, kamu gimana biasanya? Nih aku lagi main HP misalnya nih. Misalnya nih aku main HP. Kalau aku biasanya di sini. Aku gak tahu malahan. Kamu biasa aja sih. Gak tahu, cobain kamu gimana. Cobain ada. Jadi kasih makan. Ya. Gimana sih? Sini. Aku bisa sambil. Di sini di amal kamu biasanya. Sengkan barang kamu nyumpil semua kamu. Masalahnya nih ya, gue baru melek. Aku kelaparan. Kayak gitu gimana? Baru juga bangun. Kalau kamu gimana sih? Kamu enggak ada, saya enggak pernah merasakan lapar. Saya mau udah lapar duluan soalnya sebelum. Jadi enggak ada pelukan buat aku kelaparan. Meja aja sih. Gini. Dengar enggak gue kerucuk ya saya? Dengarin, Ceng. Iya, bentar lagi mau. Iya, pembukaan udah pembukaan lagi. Ayo terus. Iya, hembuskan, saya. Iya. Eh, terus ya, bu, satu, iya bu, ayo bu, gerin bu, gerin. Ini bu, sama sih bu ya. Ibu dan ibu menjadi ibu. Ibu dan ibu menjadi ibu, ibu. Bu, orang mau dimasukin di sini malah dikeluarin dari sini. Ususnya yang keluar itu malah. Lanjut. Jadi kalau kelaparan? 8 ya, 9 sampai 10. 9 apa?
Kalau yang kita belum apa ya? Pelukan romantis. Pelukan cium bobo kita sih. Pelukan cium bobo. Ini mah kita sama kan? Enggak, aku tuh kayak gini. Gitu, dia main kayak gitu. Ini kalau Yumi. Ya enggak dong, kalau saya aku pegel, aku bilang pegel dulu. Oh iya benar. Salah. Ya, ini Yumi ya sekarang. Ini aku pegel palanya nih. Yumi, aku mau dengar ya. Ya aja. Oke. Okay. Kayak gitu. Pelukan kalau di depannya. Sayang, aku gak bingung sih. Bayangkan kalau di depan umum, tadi gak masuk yang benar. Apa gak nyala? Jadi ceritanya rame nih, banyak orang. Ini yang gue paling benci sebenarnya. Ya kan, Ceng? Enggak, aku kelihatan lagi. Aku benci, karena pokoknya nyebelin. Jadi ini ya, demikianlah cerita saya. Betapa bertepuk sebelah tangannya. Enggak, soalnya kalau misalkan di depan umum, gak tahu gue tuh kayak bukan Chika gitu. Tapi Chiko. Chiko, harusnya kamu mau dipeluk, Chiko. Kan kamu cowok, Chiko. Peluk, peluk. Nah, kalau aku di depan umum, peluknya gini. Iya, lagi. Lanjutlah, anjir, itu gantengan dong. Oke. Anyways, karena akhirnya kita membahas schedule, jadi sekian dulu tentang hugging kita. Kalian juga kayak gitu apa enggak? Kalian ada perbedaan gak sih kalau misalnya kayak lagi in public sama kayak in private atau sama aja? Kalau gue, sejujurnya nggak tahu kenapa bukannya ya mungkin kalau orang ngeliatnya sok cool gitu. Tapi kalau gue tuh emang gitu, kalau depan orang tuh nggak bisa yang pelukan, manja-manja yang kayak. Nyanyi gitu nggak bisa Yumi. Kalau dia mah bisa, kayak dia tuh apa adanya gitu. Kalau gue tuh kayak nggak apa adanya tapi ada apanya. Ya, kecuali kalau taperan ya, baru bisa ya. Atau bisik-bisik gitu ya. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian ada ide konten yang bagus juga seru juga sih kalau misalnya ngasih tahu ke DM kita ya. Ya, di Yumi atau enggak DM aku juga boleh gitu nanti. Karena kita tuh lumayan enggak terlalu sering sih. Tapi adalah kita buat DM Yumi. Yeah. Jadi kalau ada ide konten yang bagus silakan DM kami guys. Thank you. Jangan yang pornografi. Sejujurnya kalau bisa buat pelukan atau enggak kayak tipe-tipe kayak ciuman kemarin itu enggak apa-apa gitu. Kalau buat aneh-aneh soalnya tahu keben kan. Itu dan masih kita belum mau bikin apa. Kalau aku sih udah siap. Aku udah mau bikin aku mau bikin OnlyFans. Dah. Bye guys, thank you for watching. Nih orang mau di guys, nanti kalau misalkan kalian setuju. Oke guys, gimana menurut Anda kalau kita bikin OnlyFans? Guys, maksudnya dia jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian yang suka Pornhub juga. Turn on post notification. No Pornhub ya, no Pornhub. No, no. Yes, yes. Enggak guys, kita enggak mau buat ini mah ini oke. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di share kemana-mana karena kita udah ada subtitle Inggris juga. Jadi kalian bisa share ke teman-teman kalian yang selain di Indonesia juga boleh guys. Oke. Oke. Jangan lupa turn on post notification. Udah kok tadi. Hands up. And jangan lupa beli cumi kita. Banyak ya. Bun banyak ya Bun jualannya Bun. Iyalah orang mau beli rumah. Ember. Nah guys, ya udah yang pakai yang pecinta kucing bisa follow Cats Diary kita. Itu kita breeding kucing ada Scottish Fold, ada BSH. Terus bisa follow juga. Pokoknya Cats Diary itu dimana kalian tuh jomblo tapi kalian pengen pelukan kayak kita tadi. Nah disitulah kalian menemukan kucing yang sangat empuk dan fluffy. Gemes. Terus dapur Yumski apa sih? Yumski's Kitchen juga. Aku mau peluk kayaknya. Jadi ini lagi kurus karena dia lagi nyusuin tuh. Gembul. Jadi dia asli gembul gitu. Unyu nih. Anaknya lagi ada 5 ekor. Oh. 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 Oh.
open yang aku suka. Aku gak tau sayang, aku terima apa enggak, maaf ya. Oke, okay, bye guys. Bye guys.